Menjelang pertandingan Indonesia kontra Laos di ASEAN Championship atau Piala AFF 2024, Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah masih dibuka seperti biasa. Rencananya Stadion Manahan baru akan ditutup untuk umum pada 11 Desember. Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah masih dibuka seperti biasa untuk kegiatan masyarakat. Untuk sarana dan prasarana memang tidak ada perubahan, karena Stadion Manahan sudah sesuai dengan standar FIFA. Menurut pengelola stadion, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo, tidak ada perbaikan yang dilakukan. Dan penutupan stadion baru akan dilakukan satu hari jelang pertandingan. Kalau sampai saat ini nggak ada permintaan penambahan apapun, tetapi secara bertahap panitia mengecek kekurangan-kekurangannya. Tetapi sampai saat ini memang belum ada permintaan. Sterilisasi rencananya tanggal 11. 11 sudah. Ya, 11 karena 11 ada OT. Ya, tanggal 11. Jadi kita mulai steril tanggal 11 siang. Stadion Manahan masih digunakan untuk pertandingan dalam kompetisi Liga 1. Namun kondisinya tetap terjaga, terutama rumput lapangan dan fasilitas kamar ganti serta ruang media. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.